bid'ah wal ahwa, ahlul bid'ah al aqidiyah wa ahlul bid'ah al siyasiyah. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان أحد يقول أكيد بيننا وبينكم. الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Kita masih di masuk di halaman 51. Qala al-mu'allif wa faqahullahu ta'ala wa qawlu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ar-rahimun yarhamuhumur rahman. Tadi rahim dengan rahmah, sudah sekarang ar-rahman. War-rahman ismun min asma'illah. Ar-rahman adalah salah satu dari nama-nama Allah. Jazakumullahu khairan. War-rahman huwa alladzi la yazalu muttasifan birrahmatil wasi'ah, yaitu suatu zat yang senantiasa memiliki sifat rahmat yang luas. Ya, wazan fa'lan menunjukkan apa? Menunjukkan as-sa'ah wal imtila, keluasan dan penuh. Kata Ibnu Qayyim di dalam Bada'iul Fawaid, wazan fa'lan. Wa hadza yarji'u ila sifati dzatiyah, kembali kepada sifat dzatiyah. Zat Allah senantiasa memiliki rahmat yang luas. Untuk perbandingan, wa ammar rahim, adapun kalau nama ar-rahim, huwalladzi yarhamu may yasha'u min ibadihi, yaitu zat yang merahmati orang yang dia kehendaki dari para hambanya. Kembali pada apa? Masyiah, pada kehendak. Wa huwa yarji'u ila sifatil fi'liyah, kembalinya pada sifat fi'liyah, berbuat sesuatu. Kalau tadi sifat zatnya, zatnya memang maha penyayang. Kalau ini perbuatan. Li ta'alluqihi bi masyiatillah, karena makna ini terkait dengan kehendak Allah. Merahmati siapa, menambahkan rahmat atau mencabut rahmat atau apa, kembali kepada kehendak dan fi'il. Tayyib. Kalau digabungkan misalkan wa amar rahmanur rahim ismani lillahi ta'ala adallani ala kamali rahmatih, dua nama milik Allah Ta'ala yang menunjukkan pada kesempurnaan rahmatnya. Tak mungkin yang seperti ini dikatakan tak boleh punya sifat rahmat, sifat hanya 7 atau 8 atau apa itu. Dengan alasan apa? Rahmah itu menunjukkan riqatul qalb katanya, kelembekan hati. Dan Allah tak boleh punya kelembekan hati, berarti Allah tak boleh punya rahmat. Ini takwil dari ahli kalam yang batil tentunya. Karena rahmat tidak selalu datang dari kelembekan hati. Rasulullah bil mukminina raufur rahim, sangat berbelas kasihan dan menyayangi kaum mukminin. Tapi tidak dikatakan Rasulullah itu hatinya lembek atau lemah. Qala al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, innar rahman, iya ada di sini ya pembahasan dari Bada'il Fawaid. Inna rahman dalun ala sifatil qa'imati bihi subhanah. Sesungguhnya ar-rahman itu menunjukkan pada sifat yang tegak pada zatnya Allah yang maha suci. Sifat sendiri apa sih? Definisi sifat yaitu maknan qa'imun bidzat. Itulah sifat. Makna yang tegak pada zatnya. Itulah makna sifat. Warrahim dalun ala ta'alluqiha bil marhum. Ar-rahim ini menunjukkan pada keterkaitannya dengan pihak yang dirahmati. Fakanal awwal lil wasf wasani lil fi'il. Maka nama yang pertama yaitu ar-rahman ini terkait dengan sifat, yaitu sifatnya zat. Yang kedua terkait dengan fi'ilnya zat, merahmati. Walaupun dua-duanya sifat, dua-duanya nama Allah Ta'ala. Fal awwal dalun ala anna rahmah sifatuh. Nama yang pertama, ar-rahman, ini menunjukkan bahwasanya rahmat memang sifat dia. Wasani dalun ala annahu yarhamu khalqah birahmatih. Sementara nama yang kedua,
yaitu Ar-Rahim, ini menunjukkan bahwasanya memang dia itu menyayangi makhluknya dengan rahmatnya itu. Bukan berarti diharamkan untuk kita katakan semoga engkau disayangi oleh Ar-Rahman, tidak diharamkan. Cuma apa? Penunjukan pada sifat, penunjukan pada fi'il itu lebih kuat pada nama Ar-Rahim daripada Ar-Rahman. Kata beliau, wa idza aradta fahma hadza, dan apabila engkau ingin memahami ini, fata'ammal qaulah, maka renungkanlah firman Allah, wa kana bil mu'minina rahima, dan dia senantiasa merahmati kaum mukminin. Didatangkan dengan wazan apa? Fa'il Ar-Rahim, bukan Ar-Rahman. Menunjukkan memang ini lebih kuatnya Ar-Rahim ini terkait dengan fi'il. Innahu bihim ra'ufur rahim. Sesungguhnya Allah sangat berbelas kasihan dan menyayangi mereka. Dengan apa? Lafaz rahim, bukan rahman. Menunjukkan rahim lebih dekat kepada fi'il. Ar-Rahman lebih dekat pada sifat. Walaupun dua-duanya adalah menunjukkan rahmat juga. Walam yaji' qattu, dan sama sekali tidak datang, yaitu dalam Al-Quran, rahmanu bihim, tapi rahimun bihim. Kecuali apa dalam hadis yang kita bahas ini, yarhamuhumur rahman, tapi seringnya menggunakan ar-rahim. Fa'ulima anna rahman huwal mausufu birrahmah, maka diketahuilah bahwasanya ar-rahman adalah zat yang disifati dengan rahmat. Warrahim huwa ar-rahimu birrahmatih, zat yang menyayangi dengan rahmatnya. Kembali pada fi'il. Selesai dari bada'i. Qala Abu Ali Al-Farisi rahimahullah, salah satu dari imam ahli lughah yang sekaligus dari ahlu sunnah, disebutkan oleh sebagian masyayikh di Yaman, Syekh Ali Uzzazi hafizahullahu ta'ala, beliau mengatakan beliau sudah membaca kurang lebih berapa 11.000 atau berapa ya, nah lupa, biografi para ahli nahwu. Tetapi apa yang dari kalangan ahlu sunnah hanya 11. Jadi setiap 1000 hanya satu, Allahul Musta'an. Bukan berarti memang kenyataannya hanya itu, tapi terkadang ahlu sunnah sibuk untuk mengurusi yang lain sesuai dengan keadaan di negeri mereka. Terkadang apa? Lebih mengurusi masalah fikih. Terkadang ada yang lebih mengurusi masalah tafsir, ada yang lebih mengurusi masalah menjaga ilmu hadis dan seterusnya. Bukan berarti yang selain 11 tidak paham nahwu, tidak menjadi ahli nahwu. Banyak yang ahli nahwu walaupun dia ahlul hadis, cuma tidak sempat untuk mengurusi seperti Abu Ali Al-Farisi, ataukah seperti misalkan siapa itu, Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, guru dari Sibawai, yang betul-betul memusatkan perhatian pada masalah nahwu. Termasuk ahlu sunnah adalah ini, Abu Ali Al-Farisi dan juga Abu Amr Ibnul Ala. Ar-Rahman ismun am fi jami'i anwa'ir rahmah. Ar-Rahman itu nama yang mencakupi seluruh jenis rahmat. Ya, sifatnya wazan fa'lan, menunjukkan apa? Meliputi. Yahtassu bihi ta'ala, bihillahu ta'ala. Allah Ta'ala mengkhususkan diri dengan nama itu. Tidak boleh manusia dinamakan dengan Ar-Rahman. Kalau Rahim boleh. Warrahim innama huwa fi jihatil mu'minin. Sementara Ar-Rahim itu hanyalah dilihat dari sisi kaum mu'minin, yaitu pihak yang disayang. Qala Allahu ta'ala wa kana bil mu'minina rahima, dan dia senantiasa menyayangi kaum mu'minin. Berarti apa? Terkait dengan objeknya kalau Ar-Rahim. Selesai dari Fathul Qadir punya Imam Syaukani. Wa idza ulima dzalik, ini ulima maksudnya ya, bukan pakai alif tapi pakai mim, ulima. Idza ulima dzalik, jika itu telah diketahui, fata'alluqu ismir rahmani bil marhum nadir, maka keterkaitan nama Ar-Rahman dengan objek yang dirahmati itu jarang. Kama huwal hal fi hadisir rahmah, sebagaimana itulah keadaannya di dalam hadis rahmah kita ini.
alladzi fil bab, yang ada dalam bab ini, itu jarang terjadi, jarang disebut, seringnya pakai rahim. Wa huwa katsiran ma yata'allaqu bi dzatillahi ta'ala. Huwa kembali ke Ar-Rahman. Ar-Rahman itu seringkali terkait dengan zat Allah Ta'ala, bukan terkait dengan zat yang dirahmati. Ma di sini dikatakan ma apa? Tentunya bukan ma mausulah, bukan ma nafiyah, bukan pula ma istifhamiyah, bukan pula ma ta'ajubiyah. Ini dikatakan ma ibhamiyah. Tak jelas berapa, kasiran ma, seringkali. Seringkali itu berapa ratus, Bang? Enggak tahu, al-muhim apa? Seringkali. Ini ma ibhamiyah. Bi khilaf ismir rahim, berbeda dengan nama Ar-Rahim. Summa inna ismar rahman, kemudian sesungguhnya nama Ar-Rahman khosun billahi ta'ala, ini khusus untuk Allah Ta'ala, seperti kata Imam Abu Ali Al-Farisi tadi. Wala yajuzu li ahadin yusharikuhu fi, tidak boleh bagi siapapun juga untuk menyekutui Allah di dalam nama Ar-Rahman. Qala Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah fi ismir rahman, fi ismillahir rahman, tentang nama Allah yaitu Ar-Rahman. Setelah beberapa kalimat, beberapa lafaz, beliau mengatakan fi ijma'il ummah min man ittasami bihi jami'un nas, yaitu telah terbentuk ijma' umat ini, terlarangnya semua manusia memiliki nama tadi. Ya, ini khusus untuk Allah Ar-Rahman. Selesai dari Jami'ul Bayan. Wa qala al-allamah Ilqiyah al-Hirrasi, dari kalangan Syafi'iyah. Kalau Imam Tabari dulunya adalah Syafi'iyah, tapi kemudian beliau tidak lagi selalu mengikut pada Imam Syafi'i, beliau mujtahid mutlak. Wa fihi ismani min asma'illahi ta'ala, di dalamnya ini tatkala mensyarah apa Al-Fatihah bismillahirrahmanirrahim, ada dua nama dari nama-nama Allah Ta'ala. La yusamma bihima ghairuh, yang mana selain Allah tidak boleh dinamakan dengan dua nama tadi. Wahuwa Allah wa Ar-Rahman. Selesai dari Ahkamul Quran. Wa qala al-allamatur raghib al-asbahani rahimahullah, wa la yutlaqur rahman illa ala Allahi Ta'ala. Tidak boleh nama Ar-Rahman diberikan kecuali untuk Allah Ta'ala. Min haitsu inna ma'nahu la yasihu illallah. Dari sisi apa? Bahwasanya maknanya tidak sah kecuali untuk Allah. Ya, yang memiliki rahmat yang luas. Rahmat yang meliputi segalanya. Allah Ta'ala mengatakan apa? Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmatku meliputi segala sesuatu. Dan para malaikat pemikul arsy mengatakan, Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Wahai Rabb kami, Engkau meliputi segala sesuatu dengan rahmat dan ilmu. Makanya dinamakan dengan Ar-Rahman. Nah, tak boleh yang lain punya nama itu karena memang tidak sesuai. Il huwa alladhi wasi'a kulla syai'in rahmah. Karena dialah yang meliputi segala sesuatu. Dari sisi apa? Rahmatnya. Rahmatan mansub sebagai apa di sini ya? Iya, sebagai tamyiz. Selesai dari mufradat al-fadhil Quran. Summa qaulun nabi sallallahu alaihi wasallam, yang berikutnya, kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, irhamu man fil ard, rahmatilah, sayangilah yang di orang yang di bumi. Man, man ismu mausul, wa huwa yushiru li jinsil aqili faqat. Istilah man ini as'ara yushiru, yaitu a'lama yu'limu, memberitahukan kepada kita dia ini untuk jenis orang, jenis apa, makhluk yang berakal saja, yaitu manusia dan jin secara umum ya. Kalau di bumi ada malaikat, ya jelas malaikat juga, jelas malaikat makhluk yang akalnya sempurna. Walakin al-murad, akan tetapi yang diinginkan dari hadis ini, a'ammu min dzalik, lebih umum dari itu, yaitu apa, hewan-hewan juga disayang. Tapi kenapa menggunakan man? Nah, ini mungkin apa, dzikrul ba'd urida bihil kull, menyebutkan sebagian tapi yang diinginkan adalah semua, atau apa, min babit taghlib, yaitu dominasi. Karena yang dominan di bumi ini adalah makhluk yang berakal, kita tidak mengatakan dominan berarti paling banyak, tapi jelas yang mendominasi adalah makhluk yang berakal, maka mereka yang disebut.
Tetapi ayat ini, hadis ini berlaku untuk semua. Waqad yustakhdamu man amman syamilan lil uqala'i wa ghairihim. Terkadang istilah man itu dipakai secara umum, meliputi makhluk-makhluk yang berakal dan yang selain mereka. Wa innama ustuhdima, hanya saja digunakan istilah man di sini litaghlibihim ala ghairihim, untuk menjadikan yang berakal itu mendominasi yang lain, mengalahkan yang lain. Kama qala Allahu ta'ala, sebagaimana firman Allah ta'ala, wallahu khalaqa kulla dabbatin mimma, dan Allah menciptakan setiap makhluk yang melata itu dari air. Faminhum may yamshi ala batnih, maka fa-nya ini adalah fa tafsiliyah, diperinci. Siapa itu di antaranya? Ada dari mereka yang berjalan di atas perutnya. Wah, ini insya Allah kalau yang besar-besar sih paham. Kita ingin melatih anak-anak. Oh, tidur. Siapa yang lain? Anak-anak yang lain mana? Si jam segini emang ngantuk ya. Anak aja ngantuk kalau tidak ada kesibukan. Anak-anak mana anak-anak? Oh ya dah, yang bicara aja. Abdul Fattah. Contoh hewan yang berjalan di atas perut apa? Hewan yang berjalannya pakai perut. Ular. Ah iya, ular, betul. Ular. Dapat dua. Ya sudah. Ada lagi enggak ya? Hana sendiri tak hafal. Cacing. Cacing. Ha, betul, cacing. Ada lagi? Luwe. Belut. Oh iya, betul. Apa lagi tadi? Luwe. Luwe. Kaki seribu. Ana sudah sampai di sana jadi lupa luwe itu apa. Kaki seribu. Oh, kita cari yang tak pakai kaki dulu, yang perut. Nah, yang tadi ya. Terus apa? Wa minhum may yamshi ala rijlain. Ada dari mereka yang berjalan di atas dua kaki. Siapa namanya? Abdullah. Yang berjalan di atas dua kaki, contohnya apa? Yang berjalan di atas dua kaki, contohnya apa? Tidak harus hewan, al-muhim makhluk. Iya, manusia. Kalau hewan, contohnya apa? Yang di atas dua kaki ada? Ayam. Oh betul. Bebek. Ayam. Oh banyak juga ya. Sih boleh juga ya. Ya, hewan-hewan yang mungkin di zaman dulu dinosaurus itu ada empat kaki, tapi mungkin kaki depannya mungkin tidak seberapa dipakai atau apa, mungkin menunjukkan makhluk Allah memang banyak sekali. Apa itu? Wa minhum may yamshi ala arba, dan ada sebagian dari mereka yang berjalan di atas empat kaki. Yang belum siapa ya? Anak-anak, ada lagi anak-anak. Si kalau orang besar mudah. Yang paling belakang. Apa yang berjalan di atas empat kaki ya? Apa contohnya? Kira-kira sudah paham belum? Kalau terlalu kecil kasihan. Enggak ada yang lain. Oh. Tadi. Oh, itu aja. Siapa namanya? Siapa antum? Afan. Dafa. Ya Dafa. Apa yang pakai empat kaki contohnya? Kambing, betul. Apa? Sapi. Satu lagi apa? Unta, iya. Dan yang lain tentunya banyak itu yang kaki empat. Ini sekedar contoh, bukan pembatasan. Baik. Hewan-hewan yang, iya betul, yang naik-naik, yang panjat-panjat juga itu. Baik. Apa sisi pembahasan di sini? Pakai man dan juga pakai apa? Minhum. Menggunakan apa? Pola untuk makhluk yang berakal. Bukan berarti banyak dari mereka berakal, tetapi yang dominan, yang mendominasi bumi tentunya yang berakalnya. Kemudian Allah mengatakan secara umum, yakhluqullahu ma yasha. Allah menciptakan apapun yang Dia kehendaki. Tadi man sekarang berubah jadi ma, menunjukkan apa? Ini bersifat lebih meluas lagi. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ana baca di waktu anak di Damaskus dulu, apa itu cerita
orang-orang yang masuk Islam, semula orang Kristen. Ada salah seorang pendeta, kalau tidak salah di salah satu negara Eropa, lupa sudah lama dulu ya, kisah nyatanya, bukunya bahasa Arab. Dia mempelajari Al-Quran untuk mencari kekurangan Quran. Kemudian sampai pada ayat ini, wallahu khalaqa kulla syai'in, Allahu khalaqa kulla dabbatin mimma, Allah menciptakan semua makhluk melata itu dari air. Dia mengatakan di abad-abad itu belum diketahui adanya mikroskop. Orang belum tahu bahwasanya makhluk itu tercipta dari air. Ini hanya diketahui pada abad pertengahan. Tatkala sudah ada mikroskop, sudah diketahui kromosom, sudah diketahui apa? Di dalamnya itu 90%-nya adalah air. Gimana Muhammad tahu itu? Ini tidak mungkin buatan manusia. Akhirnya dia masuk Islam dengan sebab mempelajari Al-Quran. Ia dapat hidayah. Baik, qala al-Imam at-Tabari rahimahullah, fa in qala qa'il. Kemudian apabila ada orang bertanya, fa kaifa qil fa minhum may yamshi? Maka bagaimana ditanya, dikatakan, maka ada sebagian dari mereka yang berjalan pakai man. Wa man linnas, man ini untuk manusia. Wa kullu hadhil ajnas au aktsaruha li ghairihim, sedangkan jenis-jenis yang disebutkan tadi atau mayoritasnya itu untuk selain manusia. Iya, ada yang dengan perut, ada yang empat kaki, bahkan yang dua kaki pun sebagiannya bukan manusia. Kenapa semuanya menggunakan istilah man? Til, maka dijawab, li annahu tafriqu ma huwa dakhilun, karena ini adalah pembagian dari sesuatu yang masuk ke dalam fi qaulih, keumuman firman Allah Ta'ala, wallahu khalaqa kulla dabbah, Allah mencipta setiap makhluk yang melata. Ini istilah biasa ya, dabbah melata. Wa kana dakhilan fi dzalik annasu wa ghairuhum, jadilah yang masuk ke dalam keumuman ayat tadi adalah manusia dan yang selain mereka. Semuanya masuk dalam istilah kul. Summa qal, kemudian Allah mengatakan faminhum, menggunakan hum. Kenapa? Lijtima'in nasi wal baha'imi wa ghairih, karena terkumpul dalam hum tadi itu manusia, hewan-hewan dan yang selain mereka. Manusia, bashar dikatakan nas, kenapa? Yastaknisu bi ghairih, karena merasa akrab, merasa lawan dari kesepian itu apa ya? Kebalikan dari kesepian apa ya? Merasa ramai. Tafadhol. Iya, merasa ramai, merasa apa? Ya, tidak kesepian, karena istiqnas itu lawan dari istihas. Istihas kesepian. Jadi dia akan merasa senang, merasa tentram dengan adanya orang lain. Nah, dikatakan nas. Kebanyakan ahli lughah mengatakan demikian. Ada juga yang mengatakan nas diambil dari apa? Nasi, yaitu pelupa. Tapi pendapat pertama lebih kuat dari nasa. Nasa artinya taharok walistiknas. Adapun yang kedua apa tadi? Bahaim, bahimah, jamak dari bahimah. Dikatakan bahimah karena apa? La yuh, la yufsihul kalam, tidak mampu bicara dengan fasih. Rata-rata hewan kan tidak mampu bicara dengan fasih. Kita tawari es krim, dia tak mampu mengatakan, oh saya mau, saya nak dua, saya mau tiga. Tak mampu dia bicara macam itu. Hewan, dikatakan bahaim, tidak mampu bicara dengan fasih. Kecuali apa? Apa yang Allah kehendaki, makhluk tertentu, entah gimana itu ya, pita suaranya itu, sebagian burung mampu bicara dengan jelas. Ini kekuasaan Allah memang. Wa ghairihim, dan yang selain mereka, fi dzalik, berkumpul di dalam istilah minhum tadi. Wa ikhtilatihim, dan juga karena mereka berkumpul, bercampur jadi satu, maka dikumpulkan dalam istilah hum. Fa kana an jami'ihim kinayatahu an bani Adam, maka Allah mengungkapkan untuk mereka semua seperti tatkala dia mengungkapkan tentang bani Adam menggunakan hum. Summa fassarahum bi man, kemudian Allah menafsirkan. Mana tafsirnya itu? Pakai fa tadi, fa tafsiriyah. Istilah lainnya adalah fa tafsiriyah. Allah menafsirkan mereka dengan istilah man. Iqad kana anhum kinayata bani Adam khassah, karena dia telah mengungkapkan untuk mereka semua, dari mereka semua dengan ungkapan untuk bani Adam yang bersifat khusus. Yakhluqullahu ma yasha,
Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki. Yaqul, yaitu Allah mengatakan, yuhdisullahu ma yasha'u minal khalq. Allah membuat apapun yang Dia inginkan dari para makhluk. Min di sini tabiin dari ma mausulah. Selesai dari tafsir At-Tabari. Tadi intinya membahas apakah? Man tahya irhamu man fil ardi. Pakai man. Wa nahwu dzalika qaulullah ta'ala. Seperti itu pula firman Allah Ta'ala, wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Allah mengajarkan kepada Adam semua nama. Adam sebagai maf'ul bih pertama, al-asma sebagai maf'ul bih kedua, kullaha sebagai apa? Taukid. Summa aradahum, menggunakan hum. Padahal kita tahu al-asma ini adalah jamak taksir, seringnya adalah dengan apa? Dengan pola mu'annas. Tapi kenapa pakai hum, bukan hunna misalkan. Nah ini mimba bitaglib, pakai hum. Summa aradahum alal malaikah. Kemudian Allah menyodorkan semua makhluk kepada para malaikat, yaitu untuk ditanya apa saja nama dari benda-benda ini. Malaikat ditanya oleh Allah setelah ditunjukkan benda-benda itu pada mereka. Dhamiruhum lil aqilil mudzakkar. Dhamiruhum tadi aradahum itu untuk orang yang berakal, yang laki-laki dengan apa pola jamak. Lakinnahu huna ustumila li iradati ta'mim. Akan tetapi dhamiruhum ini di sini dipakai untuk menunjukkan keinginan Allah at-ta'mim, yaitu menyeluruh, meliputi semua. Ala sa'iril makhlukat, meliputi semua makhluk. Digunakan istilah hum. Qala al-imamu Ibnu Katsirin rahimahullah fi tafsiri hadhil ayah. Di dalam tafsir ayat ini Ibnu Katsir mengatakan, wa yu'abbiru 'anil jami' bi sighati man ya'qil. Allah mengungkapkan untuk semuanya dengan pola orang yang berakal, litaghlib, sebagai bentuk dominasi. Yang mendominasi semua tentunya makhluk yang berakal. Kama qol, sebagaimana firman Allah, Ibnu Katsir menggunakan ayat yang pertama dibahas tadi. Wallahu khalaqa kulla dabbatin mimma, faminhum may yamshi ala batnih, wa minhum may yamshi ala rijlain, wa minhum may yamshi ala arba'. Yakhluqullahu ma yasha. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Tadi sudah ya. Wa qad qara'a Abdullah bin Mas'ud summa aradahun. Abdullah bin Mas'ud, terjemahul Quran yang pertama yaitu sebelum Ibnu Abbas, membaca dengan apa? Aradahun. Karena kembalinya pada al-asma. Cuma apa? Al-ardul akhir, yaitu pembacaan terakhir Jibril kepada Nabi menggunakan apa? Hum. Wa qara'a Ubay bin Ka'ab summa aradaha, pakai ha. Karena apa? Kita tahu bahwasanya kullu jam'i taksir mu'annas, semua jamak taksir itu mu'annas. Mu'annas boleh menggunakan ha. Baik. Hanya saja boleh jadi ha di sini kembali ke mana? As-samawat. Walaupun yang rajih tentunya kembali ke semua, tapi dengan sudut pandang yang tadi. Wa sahih, dan yang benar, annahu allamahu asma'al asya'a kullaha. Allah mengajarkan kepada Adam semua nama, bukan hanya langit. Zawataha, tayyib. Ataukah zawatiha ya, karena ini mulhaq kepada jamak muannats salim kan ya. Zat, jamak muannats salimnya zawat. Zawatiha wa af'alaha. Zat-zatnya dan juga perbuatan-perbuatannya. Selesai dari tafsir Ibnu Katsir. Summa qaulun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, irhamu man fil ard fihi amrun binasri rahmati alal alamin. Di dalamnya ada perintah untuk menebarkan rahmat bagi alam semesta. Ya, ada perintah pakai fi'il amr irhamu. Berarti apa? Kita diperintahkan untuk menebarkan rahmat. Kita ikut Nabi, sementara Nabi adalah apa? Sebagai rahmatal lil alamin. Wa yuqawwihi umumu hadits Jarir bin Abdullah, dan yang menguatkan ini adalah keumuman hadis Jarir sebagai apa? Sebagai
hadis penguat dari hadis yang di dalam bab kita ini. Kita tahu tadi sanadnya ada agak ada kelemahan. Abu Qabus Majhul tadi itu ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yarhamullahu man la yarhamun nas. Tidak Allah tidak merahmati orang yang tidak merahmati manusia. Sebentar. Tengok yang tadi. Ya, Abu Qabus Maula Abdullah bin Amr ibn al-As. Akhrajahul Bukhari wa Muslim untuk yang hadis Jarir. La yarhamullahu man la yarhamun nas. Allah tidak merahmati orang yang tidak merahmati manusia. Wa kadzalika hadis Abi Hurairah. Penguat kedua adalah hadis Abi Hurairah radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man la yarham la yurham. Barang siapa tidak merahmati, dia tidak dirahmati. Berarti apa? Balasan memang sesuai dengan jenis amalan. Akhrajahul Bukhari. Wa nahwu dzalika hadis Usamah bin Zaid. Penguat yang ketiga adalah hadis Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu maqal, qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, innama yarhamullahu min ibadihi ar-ruhama. Allah hanyalah merahmati dari para hambanya siapa? Ar-ruhama, maf'ul bih dari yarhamu tadi, yaitu para penyayang. Hanya para penyayanglah yang disayang oleh Allah. Akhrajahul Bukhari wa Muslim. Hadhihi rahmah tashmalul uqala'a wa ghairal uqala. Rahmat ini meliputi makhluk-makhluk yang berakal dan makhluk yang tidak berakal. Falidzalika qala al-allamatu Thiyyibi rahimahullah. Maka dari itu Al-Allamah At-Thiyyibi rahimahullah mengatakan, qauluhu irhamu man fil ard ata bi sighatil umum, datang dengan pola umum man, iya. Tayyib, liyashmala jami'a asnafil khalq, untuk mencakupi semua jenis makhluk. Fayal fayarhamu al-barra wal fajir, merahmati orang yang baik dan juga orang yang jahat. Wanatiqa wal buhm, merahmati makhluk yang mampu bicara dan makhluk yang tidak mampu berbicara. Wal wuhusha wat toir, demikian pula hewan-hewan yang liar, wuhus hewan yang liar dan burung-burung. Toir jamak dari toir. Selesai dari Al-Kasyif. Ya, semuanya berhak mendapatkan rahmat. Namanya rahmat untuk alam semesta Nabi Muhammad. Cuma rahmat memang ada berbagai jenis. Qala al-allamah Syamsul Haq al-Azim Abadi rahimahullah, ar-rahimun liman fil ard, orang-orang yang menyayangi orang yang di bumi. Tapi kalau kita kata orang agak itu ya. Tapi dia mencakupi semua, min adamiyyin wa hayawan. Siapa saja yang di bumi, yaitu berupa manusia dan juga hewan-hewan. Hewan yang mana? Lam yu'mar biqatlih, yang tidak diperintahkan untuk dibunuh. Adapun kalau yang diperintahkan untuk dibunuh, ini pembahasannya lain, pakai dalil yang lain. Dalil yang umum tadi dikhususkan. Apa contoh hewan yang diperintahkan untuk dibunuh? Iya, betul. Uqtulu al-aswadaini fi shalah, bunuhlah dua hewan yang hitam dalam sholat itu. Yaitu apa? Al-hayyah wal-akrab, ular dan kalajengking. Baik. Jadi ini di luar pembahasan hadis umum. Karena apa? Bahayanya hewan-hewan tadi. Bisyafaqati alaihim, yaitu dengan berbelas kasihan kepada mereka. Wal ihsani ilaihim, dan berbuat kebajikan kepada mereka. Sedekah mungkin apa? Kita lihat burung-burung merpati itu, oh, suka kalau kita kasih beras atau kita kasih enggak tahu apa aja makanan-makanan burung itu, dedak atau apa. Terutama yang kalau yang sudah ke mana itu, ke Mekah atau ke mana itu, ke daerah mana lagi itu, ke Kuba, Masjid Kuba, banyak burung di situ siap untuk diberi sedekah, atau di tempat lain banyak sekali.
selesai dari aulul ma'bud. Atau terkadang mungkin apa kita lihat ada kucing yang kedinginan, perlu dibantu, kasihan. Ini juga akan mendatangkan pahala. Wa qala al-allamah Ibnu Battah rahimahullah fi hadhil ahadits, di dalam hadis-hadis ini tadi, al-habdu ala istimali rahmah, ada dorongan untuk mempergunakan belas kasihan, mempergunakan kasih sayang, lil khalqi kullihim, untuk makhluk semuanya. Khalq ini masdar kan ya, khalaqa yakhluqu khalqan, masdar, tapi yang diinginkan adalah isim maf'ul, itu makhluk. Baik, masdar maksudnya isim maf'ul, seperti apa, raddun bimakna mardudun, harsun bimakna mahrusun, kafirihim wa mu'minihim, yang kafirnya dan yang mukminnya, semuanya mendapatkan rahmat. Rahmat sesuai dengan apa? Kadar yang disyariatkan. Wali jami'il bahaim, dan untuk semua hewan. Dengan alasan hewan kemudian disiksa, disakiti. Seperti yang pernah Anda lihat itu, namanya kucing kan cenderung manja sama manusia. Dipanggil mendekat, begitu mendekat malah disepak perutnya, kasihan. Anak-anak kadang tak tahu seperti ini, kasihan. Atau yang lebih ganas, anak-anak yang di negara lain, di Damat dulu, memang anak kampung, bukan ngaji, dia tak ngaji. Ada kucing sudah digundul, bukan gundul rambutnya, tapi apa, telinga dan ekor hilang, kasihan. Ini kejam, ini jahat, seperti itu tak boleh. Warifqi biha, dan berbelas kasihan kepadanya, yaitu bersikap lembut kepada hewan tadi. Wa anna dzalika mimma yaghfirullahu bihi dzunub, dan dalil-dalil hadis-hadis tadi menunjukkan bahwasanya perbuatan ini, menyayangi mereka, bersikap lembut kepada mereka, ini termasuk amalan yang dengan itu Allah mengampuni dosa-dosa. Wa yukaffiru bihil khotaya, dan menghapus dengan sebab itu kesalahan-kesalahan. Ini keumuman ya, adapun kalau hewannya membahayakan, ya jangan. Kalau itu singa sedang lapar, jangan kita elus-elus kepalanya, bahaya. Apalagi kita jadi komentar, ini mau hari raya potong rambut ya, singa tak paham dia. Baik, selesai dari Syara Ibnu Battah. Wala syaka anna rahmata bil kufar laisa bimakna an nuhibbahum, dan tiada keraguan bahwasanya merahmati orang-orang kafir itu bukan bermakna kita cinta pada mereka mahabbatan syar'iyah, dengan kecintaan yang disyariatkan. Bal hadhihi rahmah rahmatun tabi'iyah, akan tetapi rahmat ini adalah rahmat yang sifatnya tabiat, yaitu apa, alami, sifatnya karakter asli manusia. Muqayyadatun bisyara, yang diikat dengan syariat. Kalau kita tahu dia adalah musuh Allah, tak boleh kita mencintai dia. Ada wala dan barok karena Allah. Qala Allahu ta'ala Muhammadur Rasulullah, Muhammad adalah utusan Allah. Walladzina ma'ahu asyidda'u alal kufari ruhama'u bainahum, dan orang-orang yang bersama beliau. Kira-kira anak-anak masih semangat enggak ya? Kalau orang besar mudah menjawab insya Allah. Siapa yang bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Antum aja lagi, Abdullah. Abdullah namanya itu. Siapa orang-orang yang bersama Nabi Muhammad itu siapa? Iya betul, para sahabat. Ayo. Asyidda'u 'alal kuffar, mereka keras kepada orang-orang kafir. Ruhama'u bainahum, saling menyayangi di antara mereka. Tayyib. Orang kafir mendapatkan rahmat tetapi tidak mendapatkan kecintaan. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu mayyartadda minkum an dinih. Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa dari kalian murtad dari agamanya, fasaufa ya'tillahu biqaum, Allah akan mendatangkan suatu kaum. Qaumun secara bahasa maknanya adalah jamaah, sekumpulan orang. Apa sifat mereka? Yuhibbuhum, Allah cinta pada mereka. Wa yuhibbuna, dan
mereka cinta pada Allah. Adzillatin 'alal mu'minin. Sifat yang ketiga, kalau sifat pertama tadi apa? Yuhibbuhum. Kedua, yuhibbuna. Yang ketiga, adzillah, yaitu bersikap rendah hati kepada kaum mukminin, bukan menyombongkan diri, menyombongkan ilmu atau menyombongkan harta atau menyombongkan apa ya biasanya gelar-gelar kebangsawanan barangkali atau yang semacam itu, atau menyombongkan senioritas, saya ngaji dah lama, engkau sendiri masih ingusan misalkan kan. Ya, semuanya tidak seperti itu. A'izzatin 'alal kafirin, bersikap keras kepada orang kafir. Sebagian penafsir mengatakan a'izzah yaitu apa? Bersikap membesarkan diri di hadapan orang kafir. Ya, orang kafir sendiri Allah sudah mengatakan mereka kal an'am, bagaikan ternak. Nah, orang mukmin itulah manusia yang hakiki. Yujahiduna fi sabilillah, sifat berikutnya mereka berjihad di jalan Allah. Kenapa kita katakan sifat? Jelas sifat kan, karena apa? Jumlah yang datang setelah nakirah ini adalah wasf, sifat, na'at. Mereka berjihad di jalan Allah, bukan di jalan yang lain. Wala yakhafuna laumata laim, sifat yang berikutnya, mereka tidak takut celaan orang yang mencela. Karena yang penting adalah ikut syariat. Yang mencela, lihat apakah celaannya sesuai syariat ataukah tidak. Tayyib. Dari sisi nahwu, apa faedah lain yang boleh kita ambil? Yaitu apa? Ta'adudun nu'ud itu boleh di boleh disela-selai dengan huruf ataf dan boleh tanpa huruf ataf. Kita lihat tadi, yuhibbuhum wa yuhibbuna. Ini ada huruf ataf. Sifat yang ketiga tanpa huruf ataf, langsung adzillatin tanpa wawu. Kemudian yujahiduna fi sabilillah tanpa huruf ataf. Tapi setelahnya ada huruf ataf, wala yakhafun, menunjukkan berbilangnya na'at itu boleh dengan wawu, boleh tanpa wawu. Dan itu banyak di dalam juz ke-30 dari Al-Quran. Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Sifat-sifat yang demikian itu tadi adalah kurnia Allah yang Dia berikan kepada orang yang Dia kehendaki. Tidak semua orang memiliki sifat seperti itu. Nah, kita bertakwa semampunya. Wallahu wasi'un alim, dan Allah Maha luas lagi Maha mengetahui. Qala al-Imam Muhammad As-Sunani, Muhammad Ibnu Al-Amir As-Sunani, Muhammad Ibnu Ismail Al-Amir As-Sunani rahimahullah, mujtahid dan mujaddid abad keberapa? 11, sezaman dengan Imam Najdi. Wala yunafihi al-amru biqatlil kufar. Rahmat tadi, hadis di dalam hadis rahmat tadi tidak bertentangan dengan perintah untuk membunuh orang kafir. Ya, kita merahmati, tetapi kita juga diperintahkan untuk membunuh kafir yang harbi tentunya ya, bukan nanti keluar di jalan kita cari siapalah, bukan begitu, bukan. Baik. Wa rahmi zuna, dan merahmati para pezina, bukan berarti dilindungi dari hukum. Karena apa? Agar dia selamat dari hukum di akhirat, memang harus ditegakkan had di dunia. Ini bagian dari rahmat. Wal hudud, demikian pula masalah penegakan hukum-hukum fisikal. Jangan dengan alasan hak asasi manusia atau mengasihani pencuri, ternyata apa? Akhirnya tidak dihukum sesuai dengan syariat. Kalau kita mengasihani dia, selamatkan dia dari itu. Dari apa? Dari mencuri dan sebagainya. Bukan selamatkan dia dari hukum. Karena kalau di dunia tidak dapat, di akhirat hukumannya itu lebih berat kalau dia tidak bertaubat. Li'annaha minar rahmah, karena hukum-hukum syariat itu juga bagian dari rahmat. Fa'innaha min babi inzali akhafil uqubatain, karena hukum-hukum fisikal tadi itu masuk dalam bab meletakkan hukuman yang paling ringan. Daripada di akhirat lebih mengerikan, lebih baik dihukum di dunia. Para pezina itu, ataupun peminum khamar, ataupun yang lain, bahkan orang kafir, kalau dibiarkan hidup lama, terus-menerus membunuh orang-orang saudara kita di Palestina, lebih baik dibunuh secepatnya, daripada dosa dia bertambah banyak. Ini juga bagian dari rahmat. Rahmat untuk dia, dan rahmat untuk saudara-saudara kita yang lain. Wa daf'i asqalihima, dan menolak hukuman yang lebih berat.
Ya, menolak hukuman akhirat dengan cara apa? Dia dihukum di dunia. Inilah rahmat yang sebenarnya, bukan rahmatnya orang-orang hak asasi manusia itu yang seringkali ditunggangi oleh orang-orang Rotary Club itu. Na'udzubillah. Selesai dari At-Tanwir. Farrahmah la tunafi iqamatal hudud. Maka yang namanya rahmat, kasih sayang, belas kasihan, ini tidak bertentangan, tidak meniadakan penegakan hukum-hukum fisikal ala ahlil kabair terhadap pelaku dosa besar. Wa qad qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala telah berfirman, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Pezina yang perempuan dan pezina yang lelaki, maka sebatlah, pukullah mereka, pukullah masing-masing dari mereka tadi, dari kedua orang tadi, sebanyak 100 pukulan. Wala ta'khudkum bihima ra'fatun fi dinillah. Dan jangan sampai belas kasihan di dalam agama Allah itu ta'khudkum, yaitu mempengaruhi kalian, menyebabkan apa? Kalian tidak berani menegakkan hukum tadi, oh kasihan dia, atau oh kasihan, dan seterusnya. Tidak seperti itu. Kasihan yang menjadi korbannya, jangan cuma mengasihani penjahatnya, kasihan korbannya itu. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Apabila kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Alal khilaf di kalangan lughawiyun. Apakah in syartiyah itu wajib di depan atau boleh di belakang setelah jawabannya? Kalau Kufiyah mengatakan tidak masalah, dohirnya dalam Quran banyak seperti itu. Berarti apa? Maknanya sama dengan in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir la ta'khudkum bihima ra'fatun fi dinillah. Kalau Basriyun mengatakan tak boleh, in syartiyah harus di depan. Berarti yang sebelum in syartiyah ini sebagai tafsiriyah dari jawab syaratnya. Takdirnya apa? Takdirnya sama. Wala ta'khudkum bihima ra'fatun fi dinillah in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir la taf'alu kadza wa kadza. Kalau emang kalian beriman pada Allah dan hari akhir, jangan berbuat yang seperti itu. Merasa kasihan di dalam penegakan hukum syariat. Tak masalah. Mau di depan, mau di belakang, inti maknanya sama. Cuma yang penting bagi kita apa? Dijelaskan oleh Imam Syinqiti rahimahullah di dalam Adwa'ul Bayan, sighatus syarat laha mafhumul mukhalafah. Pola syarat ini memiliki pemahaman yang berkebalikan. Yaitu kalau kalian beriman pada Allah dan hari akhir, tegakkan hukum. Kalau kalian tidak menegakkan hukum, berarti ada kerusakan di dalam iman kalian. Bukan langsung kafir, tapi kerusakan iman itu ada. Wal yashhad adzabahuma ta'ifatun minal mu'minin. Dan hendaknya sekelompok orang dari kaum mukminin itu menyaksikan siksaan yang ditimpakan kepada dua pelaku perzinaan tadi. Kata Imam Al-Bukhari rahimahullah, ta'ifah ini boleh satu, boleh lebih. Dan sudah sah. Yang jadi saksi ada satu orang itu sudah sah. Saksi apa? Penegakan hukum. Dan boleh juga lebih dari satu. Oh, itu jelas pemerintah, hanya pemerintah. Dinukilkan ijma oleh Al-Qurtubi di dalam tafsir beliau bahwasanya penegakan hudud itu hanya menjadi hak pemerintah, kecuali seorang tuan kepada hambanya, tapi hukum yang tidak sampai rajam, tapi ya memang hamba sih bukan dirajam ya, tapi apa, disebat, dipukul, dicambuk dan sebagainya. Secara umum itu haknya waliyul amr. Kalau tidak memang apa, nanti akan timbul fawda, timbul kekacauan. Nanti ada tetangga mengambil temannya untuk apa? Untuk menyebat, untuk memukul atau merajam, mengatakan oh dia membuat hamil anak saya misalkan. Jadi saksi semua. Padahal belum tentu apa saksinya itu betul atau apa. Harus hati-hati di dalam masalah-masalah seperti itu. Nah, pemerintah yang meneliti dengan hati-hati. Kalau hukum langsung diserahkan kepada mungkin apa orang tua dari orang yang teraniaya, mungkin ada emosional di situ atau ada tipu daya. Maka pemerintah yang menegakkan itu, bukan sembarang orang. Kalau pemerintah tidak melakukan itu, dia memikul dosa nanti di hadapan Allah Ta'ala. Dia akan ditanya. Baik. Ada pertanyaan yang terkenal di kalangan fuqaha.
Kenapa untuk masalah perzinaan itu zaniyah didahulukan. Adapun untuk masalah sariqah, pencurian, itu as-sariq didahulukan. Ada sebagian mengatakan ini terkait dengan kekuatan syahwat, tapi tidak betul. Kata para ulama yang betul adalah, kenapa untuk masalah perzinaan wanita didahulukan? Karena mereka yang membuka pintu yang besar. Mungkin apa? Karena pakaiannya tidak menutup aurat sehingga membuat orang tergoda. Akhirnya dia jadi korban atau wanita yang lain yang menjadi korban. Makanya dia didahulukan penyebutannya karena dia yang seringkali membuka pintu. Contoh dalam hadis apa? Peristiwa yang perempuan itulah yang membuka pintu. Oh, cerita Juraij itu ya, ahli ibadah Bani Israel. Perempuannya yang membuka pintu, menawarkan diri. Ketika Juraij tidak mau, dia menawarkan diri ke siapa? Ke penggembala kambing. Nah, dia yang membuka pintu. Adapun untuk pencurian, seringkali yang aktif siapa? Laki-laki. Perempuan paling tunggu hasilnya, bang, gimana hasil tadi malam? Jelas laki-laki yang lebih aktif, lebih punya tenaga, lebih ini dan itu, wajar. Nah, makanya laki-laki didahulukan penyebutannya. Tayib, kita lanjutkan. Falidzalika qala al-allamatu Syamsul Haq Abadi, yaitu Syamsul Haq al-Azim Abadi rahimahullah, wa rahmah muqayyadatun bitiba'in lil kitabi was sunnah. Rahmat yang namanya kasih sayang itu wajib diikat dengan apa? Mengikuti Quran was sunnah. Bukan dengan alasan kasih sayang anaknya dibiarkan mencuri, dibiarkan mabuk-mabukan, berjudi atau apa, bukan demikian. Tapi ikut dalil syariat. Syariat datang dari Zat yang Maha Penyayang. Dia lebih tahu kemaslahatan para hambanya. Fa iqamatul hudud, maka ditegakkannya hukum-hukum, hukum fisikal. Wal intiqam, demikian pula pembalasan. Li hurmatillahi ta'ala, untuk kehormatan Allah Ta'ala. Ada orang yang menghina syariat, menghina, mungkin menghina apa? Menghina cadar, atau menghina sholat, atau menghina surga. Berbagai macam di zaman sekarang, tatkala situasi sudah semakin didominasi oleh sekularisme dan tidak takut pada Allah, akhirnya orang kafir berani bicara. Na'udzubillah, dan bukan hanya di negara ini, di berbagai negara. Kalau diberi kesempatan bicara, mereka akan bicara sesuka hatinya, menghina agama Islam. Nah, yang seperti ini wajib ada penegakan hukum. Baik. La yunafi kullun minhumar rahmah. Masing-masing dari kedua perkara ini, apa itu? Penegakan hukum dan pembalasan untuk menolong kehormatan Allah, ini tidak bertentangan dengan rahmat. Tapi rahmat memang sesuai kadarnya. Oh, hujan, sudah hujan. Okay. Baik, kita istirahat sebentar, kemudian kita lanjutkan sampai jam 2 insyaallah ya. Wallahu a'lam.